Assalamualaikum and good morning YouTube. Okay guys, hari keempat tu saya ada 396 kilometer untuk hari ni sampai ke Mehonson. Hari hujan, saya dah awal siap-siap tapi hujan, saya bagi dia turun dulu. Tadi lebat. So sekarang ni kita perlahan-perlahan untuk pergi refuel. Lebih kurang dalam 30 kilo lah. Semalam saya dah refuel dekat Tak. So ini lebih kurang dalam 30 kilometer nak refuel. Lepas tu next refuel dekat Meseriang, lebih kurang 200 kilometer lah. And then dah tak jauh untuk sampai ke Mehonson. Okay, di antara sini dan Meseriang 200 km lebih kurang. Tak ada banyak petrol pump tau. So you guys bawa botol ataupun korang gamble je isi minyak yang ada jual dekat tepi jalan, kalau ada. Okay, takut tu 91. Itu je masalah. Takut 91 nanti nak naik bukit masalah sikit. Ha, kalau kata motor-motor baru-baru kan, motor baru perlukan 95. Okay, so jomlah. Hari ni hujan, cabaran sudah bermula. Nak kena extra careful. Walaupun pakai tayar paling mahal yang ada pun, tayar T32 untuk touring, sport touring, better hati-hati jugalah. Alright, jom kita ke Mehonson Route 105. Harap hujan ni sampai Meseriang je lah, janganlah sampai Mehonson hujan. So 1000 corner ni, dia sebenarnya kalau ikutkan orang dulu-dulu cerita lah, dia satu pusingan loop tau. Awak daripada apa, macam katalah dulu orang turun dekat Chiang Mai kan, Chiang Mai, Pusing Pai, Pusing Mehonson. Lepas tu ada jalan pintas, kona, patak balik ke Lampu Lampang semualah. Dan balik naik ke Chiang Mai dan balik ke Kuala Lumpur balik. Atau ikut jam boleh, nak lawan jam boleh. Tapi macam saya, saya prefer daripada Mesot. Bagi saya daripada Tak ke Mesot tu pun dah mula dah tahu sekunder lah bagi saya lah. Dia punya ride dia kan. Dah sampai dekat Chiang Mai tu, mungkin nak ke Golden Triangle ataupun terus balik ke Lampu Lampang semualah, turun ke Nakhon Sawan. Tengok orang, ada orang dia pusing balik masuk Meseriang, turun balik ke Mesot. Tengok orang, tak ada cara yang salah dan tak ada cara yang betul. Yang penting matlamat tu sampai, itu je sebenarnya. Dah ikut jam, dan kali pergi dengan kawan lain pula ke, pergi lawan jam pula kan. Dah ikut jam, lawan jam pula. Macam tu lah ceritanya. Dah pergi riding berkali-kali, pergi naik kapal terbang pula. Macam tu. So pilihan masing-masing. Alright. Ini kalau sampai ke Mehonson hujan ni, mau saya pakai glove ni, pasal dia semakin lama kita ada mendaki bukit sikit dan semakin sejuk. Dia kalau nak sejuk datang ke 1000 corner ni bulan 11 sampai bulan 2. Macam sekarang ni dia musim hujan. Itulah dia ceritanya. Saya ni sama ada di penghujung musim hujan atau di awalan musim hujan. Alright, jom. Tuan seorang ni memang nak bebel lah dalam helmet. Kalau berkawan tu asyik bercakap weh dekat kadu kan. Okay, depan tu macam dia jalan lubang eh. Kena hati-hati, jangan terjun lubang. Ngeregang, ngeregung, ngeregang, ngeregung. Jom. Okay guys, kalau kata korang daripada Tak lah kan, daripada Tak nak masuk ke Mesot, isi masa corner tu, corner je simpang Tak ke Mesot tu ada petrol pump. Isi Mesot. So kata datang bulan 11 mesti cantik, pasal dia dah habis musim hujan kan. Jalan ni macam ni lah, lupa nak share tadi. Jalan ni macam ni lah, jalan basah.
berjalan corner-corner. Tepi saya ni sungai, tengok sungai tu naik kan. Harus seram oh. Oi, tengok sungai tu naik ada seram oh. Jangan tutup jalan oi. Pasal dekat jalan-jalan ni dia ada macam jalan tu menurun naik kan. Lepas tu kat kawasan yang bawah tu sekarang air naik. Janganlah naik kan. Memang motor tracer ni dah rendah. Itu yang seram oh. Lagi-lagi exhaust CO sensor dia kat bawah tu kan. Sagi pisang. Pulau kiri ni lah. Wah, tengok awan nano. Sejuk. Ui, orang laju lah. Dekat sungai dia. Sungai dia tengah naik ni pasal hujan, air bukit turun. Air sungai pasang. Okey, saya baru nak buka baju hujan sekarang ni somewhere dekat dah nak sampai Mesar yang. Cuaca pun macam nak hujan balik tapi saya dah penat dah pakai hujan panas. So, motor barai is real. So, jomlah kita teruskan perjalanan. Ada lagi kurang 30 km and then nak breakfast apa semualah. Alright, jom. Right corner time. Cuma orang kampung lah kena hati-hati. Diorang ni tak ada signal lah. Ke kiri ke, ke kanan ke, dia suka dia. Yang corner time, jalan dah kering sikit. Ini kita nak ni, ular-ular ni. Sembuk ular. Hati-hati ada ular. Sebaiklah tracer. Ini kalau buat naga biru ni, memang jadi. Tracer ni dia rendah sikit lah. Tu je masalah dia. Tongkat dia rendah, pedal dia rendah. Orang tak suka corner memang sampai muntah lah korang corner. Non-stop. Oi, dah pula basah sikit pula jalan. Air bukit turun eh. So far, tayar T32 ni marvelous. Marvelous. Alah, jalan basah, ada seram lah. Tapi dia marvelous lah, serius. Seram. Air bukit cantik guys. Tengok batu dia cantik. Air bukit turun. Nak mandi tak boleh. Sejuk oh. Untuk yang tak suka corner kan, jangan datang sini lah. Macam saya ni memang apa, memang minat makanan. Jalan dia kalau nak terangkan lagi lebih detail, macam Linggi pergi ke Teluk Kemang. Macam tu lah jalan dia. Memang perfect. Ada corner naik, ada corner turun. Cuma licin. Bukan licin, licin. Itu je lah nak beritahu. Tapi sini memang tenang. Ribut jiwa. Okey lah. Okay guys, rasa dah tak lama dah GoPro ni. Ni dah gila teruk lah. Rasa dah tak lama dah. Harap-harap dia kembali boleh lah. So ni lah dia awan nano. Ada lebih kurang 60 kilo kita sampai Mesir yang. Banyak berhenti ni. Banyak berhenti
baru lepas isi minyak dekat Mesir yang kotor, barai gila kotor, kasut pun kotor gila. Tadi kan buka baju hujan, lepas tu dia hujan balik. Pisang Israel. So ok, nak pergi 7-11 jap. Makan paling patut dan gerak ke Benson. Ok guys, rasa GoPro ke helmet tu macam seringet lah. So baru lepas isi minyak kat Mesir yang eh. Kalau kata anda daripada Mesot tadi isi minyak, sampai sini 200 tau. So kalau motor jenis yang 100 km je boleh pergi, better bawa tong minyak lah. Ada jual minyak berjalan tapi bukan 95, bau dia pun lain. Okay, so better macam PT ni dia 95. Seberang PT ni pula ada 7-11. Okay lah, boleh take 5, boleh kencing, boleh makan, boleh minum. ITM pun ada kat tepi dom. So tenang Israel lah. So sekarang lagi 100 lebih km untuk sampai ke Mason. Okay, sekarang waktu pukul 11.40 waktu lokal. Jangkaan sampai dalam pukul 3 petang. Okay, jom. Okay guys, so on the spot nak ambil video. Tak boleh, dia nak kena on dulu. Bukan on dulu. Okay guys, 100 kilo lagi nak sampai ke Mehonson. Saja berhenti tepi. Macam rasa macam nak buka baju hujan, rasa macam tak. Kena-kena lah. Bila hujan pakai baju, bila pakai baju tak hujan. Itulah dia. So, ini pemandangan indah. Ada padi, ada yang dah jadi, ada tebu. Macam-macam ada. Ada jagung. Cantik. Memang cantik. Ni buat ada rest stop lah, nak minum kopi apa semua. Menarik. Hari dah mula hujan balik lah. Jom, on the bike. Okay guys, welcome to Mehonson. Okay, aku nak ambil gambar sekejap. Hari pun nak hujan. Kerja kita sambung balik. Depan tu ada viewpoint, tak tahu nak berhenti tak nak berhenti. Hujan menghampiri kita. Jom, motor pun tak sebuah motor lah. Apalah, nasib GoPro patah pula kaki dia. Macam-macam hal. Okay guys, saya tak tahu lah macam mana ni. Allahuakbar. Nampaknya GoPro ni dah sampai di hujung nyawa dia dah. Dia dah sampai ke penghujung nyawa GoPro ni. Sampai dia punya yang tu pun dah tak nampak dah. So kita pakai je lah selagi dia ada. Kita pusing dalam Mehonson. Dah nak sampai dah ni. Wahal lah. Salah pakai dengan showcase. Okay guys, so dah sampai dekat the Chambers of Commerce dekat Mehonson. Ada dua tau. Satu yang lama, satu yang baru. Dulu pun sama macam ni juga lah. Datang boleh ambil sijil. Beli sijil buat kenang-kenangan, beli stiker buat kenang-kenangan. Tanpa stiker anda di sini sebagai tanda kehadiran. Okay, penuh dah. Stiker lama, stiker baru. Semua ada RD member pun ada di bawah sana. RD member, nampak tak? RD member. Okay, kami tak ramai ada. Tempat-tempat nak letak dah. Kita jangan tanpa ada stiker orang pula, marah. Mana ada nak cari ruang kosong kita. Okay, siapa dapat depan-depan pintu. Pintu depan memang best. Tapi tak selalu pintu dia buka kan. So, tak nampak lah. Roller shutter dia pun pendorak sebenarnya bila tutup. Penuh. Macam-macam kenangan ada. Macam-macam kenangan. Okay lah. Saya ingat nak settle ni. Nak pergi hotel lah. Saya ambil GoPro tadi dah pasang. Something wrong. Mic pula tak pasang. Sedih betul lah. Sedih betul. Bila dapat helmet macam ni, ride macam ni, dia buat hal pula. Tahu lah. Sabar, 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 sabar. Wah, ada. Ada sahabat punya stiker. Small bike big dream. Small bike big dream. Dua orang hardcore rider yang main-main tu. Itu semua tak ada hal meh. Mana riding on the spot jalan meh.
Alright. Alah bang-bang kecilnya stiker. Okay guys, so dah lepas mandi apa semua, dah bertenang, dah kemas-kemas barang, dah cuba untuk repair. Hai, sampai di sini sajalah nampaknya Hero 7 saya ni. Dia tak boleh nak on dah. Dari semalam dia dah buat perangai dah, tengah macam tengah edit kan. Tiba-tiba dia hidup sendiri. Dia macam sensitif ada benda terkena kan. Macam air terkena, saya punya dah teruk dah ni tengok. Betul-betul pakai sampai habis, betul-betul pakai buat kerja tengok. Itulah masalahnya, spare tak bawa. Onboard yakin sangat. Aduh, yang tinggal handheld saya satu saja. Saya pun tengah fikir macam mana saya nak buat ni kan. Itulah. Ini pun patah. Ya. Jemang pun patah. Macam-macam hal lah. Rasa macam nak suruh Mrs. Lala move je GoPro. So hari ni hari yang panjang tau, pasal pagi hujan tu yang koyak tau. Hari ni hujan sepanjang hari, hujan sepanjang mula ride hujan. Esok ride pendek je, tapi lain corner juga, habis kan dah 3 jam juga lah sampai 100 kilo, tapi 3 jam kita ke Pai. Kalau rajin ke Chiang Mai, tapi rasa sampai Pai je kot. Rasa 2 hari ni nak ambil, rasa esok nak rehat sikit lah. Maknanya tak payah kelak kabut keluar pagi, sampai Pai pun bertenang je, edit video ke apa ke. And then kita tengok macam mana lah. Lepas tu balik kita push kau-kau lah. Terima kasih semua yang support lah. Saya pun tu lah seorang-seorang. Dah lama tak ada seorang, rasa sayup je hati. Rasa macam nak balik. Okay, jom edit video.